Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung pembelajaran kita iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, kaedah yang ketiga dalam reka bentuk pengiklanan ialah demonstrasi, iaitu iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar. Iklan ditayangkan secara rakaman di media massa atau secara langsung di hadapan pengguna. Baiklah, di sini ada contoh, iaitu yang pertama melalui media massa. Okey, iaitu contohnya pengiklanan melalui GoShop. Jadi pengacara dia akan membuat demonstrasi cara pengendalian produk dan juga kelebihan-kelebihan produk. Okay, gambar yang kedua menunjukkan secara langsung di hadapan pengguna. Okay, yang berbaju hitam ni adalah pengguna dan berbaju putih adalah penjual. Okay, dia membuat demonstrasi di hadapan pengguna. Okay, kaedah seterusnya, perbandingan. Itu iklan menggunakan perbandingan antara produk baru dengan produk yang telah lama berada di pasaran. Perbandingan berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding produk lain. Okay, di sini contoh seperti produk sabun. Sabun basuh. Antara dua jenama, iaitu jenama X dan jenama Dynamo. Okay, dan juga di sini dibuat dibuat perbandingan hasil basuhan, okay, X dan Dynamo. Okay, di mana Dynamo kualiti basuhan dia lebih baik berbanding dengan X. Okay, dan juga dari segi penjimatan, Dynamo separuh sahaja penutup, manakala jenama lain menggunakan penuh penutup. Okay, kaedah seterusnya ialah kiasan atau ibarat, iaitu iklan menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Iklan jenis ini mempengaruhi pengguna secara psikologi. Okey, sebagai contoh, ini iklan bagi lori kurier, lori pengangkut. Jadi dia boleh membawa banyak. Tengok, 1, 2, 3, 4. Empat muatan yang besar-besar. Okay, kaedah seterusnya, kenyataan merangsang, iaitu pengiklanan yang mendorong pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk, berbentuk memujuk pengguna untuk membeli produk. Okey, jadi kenyataan merangsang biasanya diterangkan kelebihan-kelebihan produk. Okay, apa kelebihan produk? Okay, supaya pelanggan akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Okay, kaedah seterusnya ialah gambar pegun, iaitu iklan jenis ini menggunakan titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Biasanya dipaparkan dalam media cetak. Okay, ini contoh gambar pegun. Jadi produk diletak di tengah dan sekelilingnya adalah fungsi produk, di mana dia boleh produk tersebut boleh memasak pelbagai jenis masakan. Okay, dan di bawah ni adalah ciri-ciri tambahan.
Itu dia stoknya ada buatan Malaysia dan penghantarannya cepat. Okey, baiklah, itulah antara kaedah reka bentuk pengiklanan yang boleh kita lakukan. Saya ulang sekali lagi, iaitu antara kaedah-kaedahnya ialah matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan gambar pegun. Sekian, terima kasih.